No encerré TKP. Siap, apanam. Kita pun paham betul masyarakat suka kepada bola, tapi bukan berarti melakukan pelanggaran yang terlalu berlebihan. Yang seleksi tiket, betul-betul diseleksi, tidak ada nanti yang masuk tanpa tiket. Yang kedua, sajam, mercon, botol aqua tidak boleh masuk. Hindari juga minuman-minuman keras. Kalau ada yang bawa minuman keras, tangkap. Mau nonton apa mau mabuk? Saya ingatkan kepada penonton sekalian yang dengar di sini nih. Melihat ya daripada antusias warga Ciamis, kami dari aparat petugas kita tetap waspada dan melaksanakan keamanan-keamanan yang memang sesuai protap dan aturan yang berlaku. Siap, berat. Sampaikan sepenuh hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tanpa doa ya, bohonglah, kekuatan apapun tanpa doa dan Allah tidak menjawab mungkin akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, inilah Asmaul Husna, kita dengungkan, kita bacakan. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mu'min, Ya Awal, Ya Baik, kita mulai rekan-rekan, mohon perhatikan. Jadi rekan-rekan nanti, ini lapangan bola ini. Ini adalah ring 1 rekan-rekan sekalian. Ring 1 ini maksudnya adalah para pemain bola, termasuk wasit, termasuk ofisial itu ada di sini. Situ, apa namanya, letaknya. Nah, sekecil apapun, kita tidak mau ngambil resiko. Sehingga kita setiap ring-ring sudah disiapkan semua anggota. Teman-teman remove, saya minta nanti arahkan anggotanya. Cek masalah saja. Miras yang lempar-lempar itu kan dari ring 2 tuh biasanya. Iya kan? Pakai botol biasanya. Nah, ini yang pemicu. Eh, etan, udagang, punten. Naik, Kang. Tong yeula lah, tacan mulainya. Ini sebetulnya nggak boleh, ya. Yang bawa. Iya, sama. Juga nanti diminum, dilempar lagi ke sana, ya. Maksudnya begini, yang dagang tuh jangan di dalam, di sini saja. Di sini nanti ada yang beli, itu kan ke plastik. Nanti masuk yang nontonnya. Salah satu fokus yang kami utamakan ya hari ini, permasalahan tukang dagang yang masuk ke dalam Stadion Galuh Ciamis. Ya, ini yang udah beli tiket bisa tukar saja ya. Tukar saja ya. Udah tukar saja. Lari ke sana ya, sana. Ya. Jadi ini tolonglah dimengerti lah ya, kami juga melaksanakan perintah, bukan maunya pribadi kami ya. Nah, memang ini kan pedagang orang kecil lah. Ya walaupun bagaimana tentunya kita harus manusiakan. Dengan aturan tidak boleh masuk ya, dengan apa boleh buat ya, si panitia harus mengembalikan. Karena berarti sekali untuk pedagang kecil. Kasih tahu ke panitianya, Pak, oleh petugas nggak boleh ke dalam. Ini kembalikan aja, kalau memang itu silakan panitianya ketemu dengan pimpinan kami. Biar negosiasi bagaimana boleh tidak untuk para pedagang masuk ke Stadion Galuh ya. Nggak bisa masuk, udah beli tiket ya, pedagang semua. Tiket udah beli, tahu pedagang ya, pedagang kan biasa beli tiket masuk gitu, biasanya gitu, biasa dari dulu juga. Perwakilan pakai plastik. Jadi untuk apa bawa ini? Udah, Pak, suruh sana sebagian ya. Sok tadi tolong apa? Tadi tuh kan elang. Itu jangan suruh masuk dulu, kasih tahu. Iya, jangan dulu di lawang, Pak. Ya. Jangan dulu masuk di lawang, enggak sebelum Kak Dalian ke saya. Saya ngobrol, weh. Pak, ini kan pedagang. Ya. Ya. Bapak mengambil keputusannya, nanti kita izin Pak Wakapolres, Pak Kapolres, mereka beli karcis tapi pedagang. Iya. Nah,
udah di dalam diusir kan gitu. Kan ini pedagangnya ini mana, Pak, mana? Dari Tasik. Ya sudah, Ciamis. Yang penting dagangnya dagang apa nih? Dagang apa? Dagang rokok, dagang es kemasan. Nah, ada yang dari beli enggak botolnya? Enggak boleh. Lah, ini mah intinya mah baru tiket semua. Entar dulu, Pak, tidak bisa begitu. Luncur ke TKP. Siap, 86.